selanjutnya, Polisi Cilik Kabupaten Lu untuk pada tahun 2014, tepatnya 2 Mei 2014 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Wajah Pemerintah Kabupaten Lu binaan Polres Lu di bawah asuhan Bapak Kapolres Lu AKBP Ahmad Januari Insan SIK MSK. Polisi Cilik Pemerintah Kabupaten Lu yang tampil merupakan angkatan ketiga hasil seleksi dari 15 sekolah UPTD wilayah Biroma dan merupakan siswa-siswi berprestasi dari peringkat 1 sampai dengan 10. Polisi Cilik Pemerintah Kabupaten Lu.